Hai hai. Seperti biasa, kalau aku udah berpakaian hitam seperti ini, berarti hari ini aku ada event. Dan kebetulan hari ini eventnya itu sama salah satu provider terbesar di Indonesia, Telkomsel. Nah, aku mau siapkan dulu mempersiapkan keperluan yang akan dibawa nanti sambil menunggu tim aku datang ke sini. Aku letakkan sini dulu ya. Oke. Biasanya kalau untuk acara kayak gini mau berangkat, aku selalu tetesin mata aku pakai obat mata karena mata aku itu merah. Jadi biar putih pada saat tampil nanti, biar putih gitu bagian lingkar matanya. Sambil nunggu yang lain datang, aku mau siapkan dulu, mau menyiapkan keperluan-keperluan yang akan dibawa nanti. Apa aja kah kira-kira? Seperti biasa lah ya. Kita akan bawa tas, tasnya ini. Seperti biasa, tas, dua buah sarung untuk bawahannya, ini sama untuk atasannya. Roto, kacamata, softlens, air softlens, enough, perfume, ini nggak boleh ketinggalan, ini wajib dibawa nih. Oke, okay. Kita pindahin dulu peralatannya. Nah, ini persiapan yang kita bawa pada saat berangkat nanti. Ini softlens isinya, kacamata aku, air softlens, parfum, sarung, tas, dan sendal mamak gerdamnya jangan lupa. Nih tempat sendalnya, karena nanti sepatu aku buka letakin sini. Diisi sama sendal. Terus kru yang berangkat hari ini ada 2 orang. Oke, ini aja. Ups, jatuh. Krunya 2 orang. Jadi aku bawa baju ada 2. Oke. Sepertinya udah semua. Dan saya mau siapkan dulu, mau prepare. Aku hari ini kayaknya nggak pakai wax karena aku mau pakai topi. Nanti hari ini tugasnya itu jadi MC. Jadi dari siang sampai malam jam 9. Jadi nggak mau pakai wax, nanti kucel dan lumayan ini. Aku mau pakai topi aja. Dan topi yang aku bawa yang mana ya? Udah sering. Nah, kayaknya aku mau bawa yang ini nih. Yang mata. Yang ala-ala Fendi ini. Ini dia snapback-nya glow in the dark. Jadi kalau gelap itu matanya ini bakal nyala. Jadi nanti malam dia nyala. Karena cari sampai malam. Ini biarin aja di sini ya. Oke. Ta-da. Sudah semuanya. Oke. Sudah komplit. Oh, tripod hampir tinggal kamu, Dek. Tripod ini penting untuk dokumentasi nanti. Oke. Jadi sekarang aku mau siapkan dulu sambil nunggu anak-anak datang. Dan kita lanjut nanti. Oke, sekarang saatnya aku untuk masukin semua barang-barangnya ke dalam tas. Tapi kayaknya tadi ada yang kurang. Ada tisu basah dan tisu kering, ini juga wajib dibawa. Pertama aku mau pakai kacamata dulu karena mata aku minus jadi nggak kelihatan. Dan masukin sendal dulu kayaknya. Ini sendalnya buat dipakai mamak gardam. Jadi mamak gardamnya nggak mungkin kan pakai sepatu Puma. Jadi pakai sendal. Ini duluan dimasukin yang paling awal. Oke.
handle-nya, terus perintilan-perintilannya kayak air softland, softland-nya, kotak kacamata, tisu. Oh ya, ini sarungnya kayaknya harus diparfumin dulu biar nanti wangi ya pada saat dipakai. Jadi kalau kata orang, ih sarung Mama Garung nggak pernah ganti, bau kali itu, bah belum tahu dia. Lebih wangi Mama Garung daripada kalian. Kalian nanti, aduh ini kenapa? Kayaknya ini mesin cucinya nggak bersih, kena gumpalan rinso. Kita deh nanti dibersihin. Kayaknya harus dibersihin sekarang, jangan nanti. Enak aja dilihat Mama Gadam, ih ngeces ya. Ya kan? Jadi aku mau coba bersihin dulu biar nanti waktu tampil gak repot-repot bersihin lagi. Soalnya kru-kru saya, tim saya orangnya rajin-rajin semua. Apalagi kalau udah digaji duluan. Kamar tekangkang nggak dikunci, tas kamera nggak dibawa. Ya Allah. Oke, nah sudah bersih, sudah hitam kembali. Nah, oke. Lepat. Ini kita bawa. Tripodnya biar di luar aja. Parfum. Biar wangi. Dan dompet tinggal. Kalau tinggal nyawa, ini nyawa. Jadi ini kelengkapan yang aku bawa kalau aku lagi ada event. Selebihnya ini untuk para kru ini. Ada ID ini buat Aji, buat Parwis, baju Parwis, ini tas kamera, tripod, dan ini topi mau aku pakai. Jadi aku nggak pakai minyak rambut, nggak pakai wax, karena nanti kan mau pakai sarung sarian, jadi aku pakai topi aja gini. Cih, oh ada yang ketinggalan. Masih basah rambutnya. Jam tangan jam 11:12. Ternyata masih nyala. Masih nyala nggak? Nah, ini dia manual ya. Manual otomatis sih namanya. Jadi, dia ini kalau ada pergerakan baru nyala. Jadi kalau nggak dipakai, itu dia akan mati. Biasanya 1 hari setengah gitu kalau nggak salah. Nah, jadi dia nggak pakai baterai. Hidup terus, karena kan tangan kita bergerak nih. Nah, gerakan kita itu ditangkap sama kompartemen-kompartemen yang di dalam untuk menjadi energi baterai, apa menggantikan baterainya. Bah, ribet. Dan ini nih pakai cincin keberuntungan. Sekarang kita menunggu tim aku dulu datang ke sini, dan kalian mau tahu siapa yang merekam? Oh ini ya, ini salah satu tim yang terajin di dunia ya. Yang tidak pernah ada ini. Kenapa ID? Karena dibalik. Iya. Karena ini foto waktu saya jatuh dari lantai 8. Kurang ajar. Yaudah, nanti kita ketemu lagi ya. Dah. Oke, sekarang kita mau berangkat. Semuanya udah pada ngumpul, tim-tim aku. Tapi masih menggosip sana. Tuh. Cepat sedikit kerjanya. Ngejarkan ini. Nyawa. Paris mana? Itu di belakang masih bedang-bedang. Aji, mengejarkan ini. Parwis. Dah, udah banyak nih. Jadi berapa memorinya? 28 GB, satu lagi 260 MB. Yang satu berapa? 260 MB. Yang satu lagi? 8 GB. Sanggup. Satu lagi 8 GB. 3 biji dibawa kayak gitu juga gak ada gunanya. Sanggup.
Enggak, yang 2 biji 8 giga, jadi 16. Paris, Paris, suruh cepat. Paris, ayo. Dek. Pakai tripod. Pakai lah, biar dia nggak kepegang mic. Kacin dulu, udah dipasang. Manggung. Mau kemana kita bang? Bukan. Vokalis Jirok. Iya, bukan. Jirok artisnya sama Coklat. Kita cuma jadi babunya. Babunya. Gak, kita lagi on the way ke lapangan Benteng. Kita mau MC di sana. Kita nah. Sudah di mobil dan on the way. Aduh. Berterbang, berterbangan ke cowok. Vokalis Jirok. Halo, kita sudah sampai di lapangan Benteng. Ada acara dari Telkomsel. Wow, Max excited bersama Mama Gardam. Oh, enggak, ini Bang Mandiri ada acara juga. Kemarin mau ngundang. Bahkan mereka bilang, "Bang, 7 menit aja Abang nyebrang bentar." Enggak bisa, Kak. Kita harus profesional sama satu event gitu. Udah rame juga sih. Wah, wow, panggungnya besar sekali. Wow. Tapi kayaknya nanti malam baru bakal rame ya. Jalan di depannya kayak begitu tuh. Ya. Ih, sedap kali. Pandangan Abang ini. Oke, kita udah sampai dan sekarang kita hey. Turun. Turun dari sini, dari sini. Paris juga turun. Ya, Bang. Cuacanya pas. Masuk kayaknya bisa dari sini. Udah, matiin ya. Alvin. Mau Endolita. Endolita. Bapak ini juga di. Nah, ini. Jadi
tua ya. Ya. Oke. Oh, ya. Biar ya. Biar bisa masin foto kita nanti. Ya, hari ini Mak Gardam lagi prepare buat acara Telkomsel. Lagi excited. Alias maksimum excited. Bapak, kenapa, Pak? Ini tanganku tekilir, tadi aku jatuh. Oh, jatuhnya di mana, Pak? Enggak salah di jelas gitu. Gini enggak bisa. Apa? Gini bisa. Jadi, gimana? Oh my god. Solusinya gimana? Mau cari go massage. Oke. Inilah tadi terdakwanya, saksi mata. Iya. Yang ceritanya awak ada kesakitan ya kan, tolong swiss tangan aku berat ditarik, ini udah sakit kali kejepit, ini emang aku tak tau gimana lah sejarah yang kedabak yang masuk ke satu ya kan, wah, krak kata bunyinya. Eh, kau pun kalau masuk sini percaya gak bisa langsung. Jadi tadi gimana pendapatnya, Pak? Kasihan lo bengkak lo tangannya segini. Oh, segini bengkak. Dan ini baru panas-panasan dan ternyata pasti kita patah. Ya udah, nanti kita balik lagi di abis maghrib bakal lihat performa coklat dan J-Rock ya. Kini ku jadi ini kita lagi nunggu mama lagi pesen minuman di bawah. Hai semuanya, sekarang kita lagi break dan kita memilih Starbucks untuk istirahatnya sambil cemil-cemil. Cemil-cemil apa sih? Cemil-cemil pulut mangga. Kok gendut kan? Yang betul lah. Udah asli kan? Mangga Vanessa. Agak jijik ya. Nanti abis maghrib baru kita lanjut ke sana lagi. Mulai lanjutin acaranya. Oke, kita keluar dari Starbucks. Kita menuju ke venue lagi. Mau makan-makan di sana. Oh, tunggu. Kita akan kembali ke oh, sering ngeblok ya. Kita kembali. Terima kasih ya, Pak. Nah. Beginilah. Wow, cahaya surga. Beginilah keadaan Medan nih. Medan macet.
Kalian dari mana? Di jajan. Jajan? Siapa ya? Ya Allah. Aku beli Kiranti. Dia beli Kiranti. Mana Kirantinya? Mana Kirantinya? Tunggu. Kiranti. Saya datang bulan. Minum Kiranti ya bang itu. Kita mau balik ke lapangan Benteng, ke venue kita. Istirahatnya di sana aja sambil makan-makan, karena di Starbucks nggak boleh makan. Merantau, ya Allah. Dan tinggal itu merantau, kayak gitu baru kemerantau. Lagi kan bagi-bagi ini. Astagfirullahaladzim. Jadi Medan itu sama kayak kota-kota lainnya, kalau jam segini jamnya macet kali. Tuh, macet. Baru jalan bentar udah ngos-ngosan. Luar biasa. Bang. Bang. Parkir. Parkir, Bang. Baru aku ngevlog loh. Jadi itu tempat kita kerja. Bang Wis. Nah, makasih kita ada di sini di backstage. Aku jadi kerja sehari aja mah dia mau muntah. Ya, sekali lagi kami suaranya ya. Medan mana suaranya? Wow, luar biasa, semangatku makin terpacu di acara Mixited ini. Terpacu dalam melodi ya. Aku enggak bisa, Kak, kalau udah dua buah unit handphone, yep. Selanjutnya akan kita bagikan besok, datang lagi ke
dan juga kita punya hadiah grand prize ya. Tapi terima kasih tentunya untuk Telkomsel ya, dan tentunya terima kasih untuk Maxcited, untuk kalian semua Maxcited Man ya. Luar biasa. Besok jangan lupa, dan jangan lupa tukarkan bandnya di tenda registrasi untuk dapetin band ke hari kedua. Hari keduanya. Iya, benar. Kalau gitu siapa yang udah nggak sabar lihat penampilan Jerome?